Saya percaya bahwa kita gak bisa berkata bahwa ikut Tuhan selalu mudah. Tapi kita percaya apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti memberikan kekuatan dan jalan keluar. Katakan amin. Bagaimana supaya kita gak goyah, gak lemah dalam menghadapi ujian, masalah dalam kehidupan? Saya ingin share yang pertama. Berpeganglah hanya kepada firman Tuhan. Berpeganglah kepada kebenaran firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan satu-satunya fondasi dalam kehidupan kita dan dalam mengambil keputusan. Kalau kita itu istilahnya punya pedoman hidup, kita harus punya satu acuan. Acuan hidup orang percaya haruslah firman Tuhan. Gak boleh ada yang lain. Dengar baik, Yesus ngajarin kita dalam Matius 7 tentang dua macam dasar. Saya ingin baca ayat 24 sampai 25 saja. Saudara tahu yang seterusnya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yesus kasih ayat firman Tuhan ini untuk kita ngerti bahwa dalam kehidupan akan datang hujan, datanglah banjir, datanglah angin. Yang artinya hidup kita gak akan ada yang namanya problem free. Selalu ada masalah. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Dimanapun, bahkan dalam pelayanan. Selalu saja ada tantangan. Tetapi dengar, Yesus bilang gini. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya. Saya bingung kalau orang tuh harus gali-gali arti. Sebenarnya Yesus tuh kalau ngomong straight to the point. Mudah dimengerti. Artinya gini. Waktu kita ngalamin masalah dalam kehidupan kita, satu-satunya pegangan yang akan membuat kita itu tidak goyah adalah kalau kita itu dengar firman Tuhan dan kita lakukan. Suami saya tadi pagi khotbah tentang tiga macam Kristen, yang salah satunya adalah Kristen tradisi. Yang sebenarnya setiap orang itu kalau ke gereja cuma buat biar merasa enak, oh gue udah ke gereja hari ini. Jadi rutinitas ke gereja. Padahal kesempatan Anda untuk menang seminggu ini adalah dengar firman Tuhan dan lakukan. Kalau datang ke gereja itu miliki iman, hari ini Tuhan akan berbicara kepada saya. Bagaimana sih Kak Heni, Bu Heni, cara mendengarkan Tuhan? Banyak orang tanya gitu. Kok Bu Heni bisa bilang Tuhan ngomong gini, Tuhan ngomong gitu? Sebenarnya sederhana, berapa banyak yang rindu Tuhan bicara sama Anda? Baca firman Tuhan. Cara satu-satunya mengizinkan Tuhan bicara buat kita adalah dengan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan, Roh Kudus dalam batin kita tuh akan ngajarin kita. Masalah boleh datang dalam hidup kita, tapi jaminan firman Tuhan, saya tuh selalu berpegang pada apa yang Kristus ajarkan. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja yang dilanjutkan dengan ibadah Impact Youth setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3.